Nih ke kiri ke Moi ataupun ke Mall Arta Gading ya. Yang masih sama berjuang seperti gua menggapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetap semangat cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lombek NV Kebumen, yaitu channel yang kebumen cuy. Posisi saat ini gue berada di depan PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya area Cempaka Putih ya cuy ya. Dan kali ini gue lagi di Jalan Raya Ahmad Yani, kota atau daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat ya. Dan kali ini kita mau riding santuy di suasana yang mendung ini ya cuy ya. Anjay, mantap. Hati-hati kita turun. Nah. Oke, masih seperti biasa gua bersama si Motil. Di sini gua mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah support gua selama ini dengan cara subscribe, like dan komen. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gua mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan komennya supaya channel gua lebih baik lagi ke depannya dan gua lebih semangat lagi dalam membuat konten dalam berengek-berengek ria. Oke cuy, kita lurus ya. Kalau ke kiri itu masuk ke Jalan Cempaka Putih ya, atau ke galur. Ini ada Hotel Daily Inn sebelah kiri cuy, kita lurus ya. Oke cuy, hari ini Jakarta diselimuti hawa mendung ya cuy ya, jadi suasananya enak banget untuk kita berjalan-jalan ya. Dan di depan ada gudang garam kan. Di atas itu ada jam ya. Jam 13.52 cuy. Berarti udah mau jam 2 ya. Anjay, udah sore. Udah sore ini cuy. Tapi suasananya mendung ya. Kita naik ke flyover cuy. Flyover ya, nanti tembusannya ke daerah Kelapa Gading. Oke, Transmart selamat datang. Pintu masuknya di sini, kita masih track lurus cuy ya. Kalau kalian ke kiri itu nanti ke arah Senen ya. Stasiun Senen ataupun ke Jakarta ataupun ke Mayoran ataupun ke situlah. Dan di sini kita naik ke flyovernya cuy. Sebelah kiri ada ITC ya, ITC Cempaka Putih nih. Oke, jadi suasana Jakarta seperti ini cuy ya. Di depan tuh gedungnya tinggi-tinggi ya. Dur-dur. Anjay, pokoknya dah. Oke cuy, ini kalau kalian ke kiri ini masuk ke pintu masuk ke Cempaka Putih ya, ITC Cempaka Putih ini pintu masuknya sebelah kiri cuy. Sumur Batu Kemayoran kalian ke kiri juga cuy. Intinya ke kiri-kiri ya, kalau ke kanan itu kalian putar balik tapi nggak boleh di sini cuy. Harus di depan. Di sini nggak boleh untuk putar balik. Dan posisi saat ini kita berada di Jalan Yosudarso Kodamar. Jadi ini di Kodamar ya. Ini gerbang atau pintu tol ke Sunter ya cuy ya. Oke cuy, kita ke kiri ya. Kalau kalian lurus itu ke arah Tanjung Priok cuy. Kita putar balik di sini, kita masuk ke daerah Kelapa Gading aja ya. Jadi kita nggak usah naik ke flyovernya cuy, kita ambil ke kiri ya. Ini kalau kalian ke Danau Sunter ataupun ke Mayoran ya ke sini ya. Kalau naik itu ke flyover, naik itu ke arah Plumpang ataupun ke Tanjung Priok ya. Plumpang Semper Tanjung Priok lah, seperti itu jalurnya cuy. Anjir, ini anginnya kenceng banget di sini ya. Oh, ini. Aduh. Dan di sini kita masih perlu putar balik ya cuy ya. Oke, hati-hati, utamakan keselamatan. Jangan lupa tengok ya kalau mau belok ataupun muter balik di sini cuy ya. Itu lurus Jalan Sunter Kemayoran ya. Kita arah Kelapa Gading ya. Kita balik aja cuy. Arah Kelapa Gading, arah Priok. Anjir ini. Iya. Sempit amat. Anjir. Angel. Wah, jangan parkir sembarang, derek nanti nih sama Pak Disuh loh kalian loh. Kita lurus masuk ke Kelapa Gading ya cuy ya. Kota Kelapa Gading suasananya ya emang anjay mantap ya cuy ya. Apalagi ini suasananya mendung seperti ini cuy. Enak banget untuk kita riding ya. Ini ke kiri ke Tanjung Priok ya.
Ini ke kiri ke Moi ataupun ke Mall Arta Gading ya. Dan di sini ramai cuy. Ini tikungan putar balik yang katanya sempit, tapi ya nggak sempit ya. Di video katanya kalau putar balik di sini harus mundur, ternyata ya nggak juga sih ya. Pernah muncul di berita ini putaran balik ini ya cuy ya. Pasar Moi, Dotonbori, Golden Kim, NM, J. Ini depan udah Moi ya cuy, pintu masuk Moi ya cuy. Mall of Indonesia. Nih Moi, Moi. Tapi heran di sini kenapa selalu macet ya. Jadi ini tol untuk ke lingkar luar Bekasi ya cuy ya. Ini tembusannya nanti di mana itu, tol ini keluarnya di ujung Menteng cuy, daerah ujung Menteng itu ya, Grand Mall Cakung itu loh, jadi keluarnya di sono. Anjay jalanannya enak di sini cuy, udah halus banget ya, halus lebar deh. Ini lo temet sebelah kiri ya, anjay hati-hati bro, ternyata ada lubang juga di sini. Gue pikir jalanannya halus, ternyata ada lubang ya, salam anjay dah. Ini cuy hati-hati cuy, itu lubangnya gede kan di sini. Oke, gue akhiri di sini aja ya kawan ya, semoga menghibur. Dan sebelum berakhiri, jangan lupa bahagia cuy. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat berkarya ya untuk yang masih sama seperti gua, masih berjuang. Yang masih sama berjuang seperti gua menggapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetap semangat cuy. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.